What's On bersama gue, Petri. Free Fire Master League Season 4 semakin dekat. Sudah banyak tim yang mulai mempersiapkan timnya untuk mengikuti ajang ini. Bahkan dikabarkan ada tim-tim baru yang bergabung di liga resmi Free Fire ini. Mulai dari NGID yang diakuisisi oleh Rans Esports besutan Raffi Ahmad, hingga XCN yang diakuisisi oleh Dewa United. Selain itu, ada tim veteran yang sudah lama berada di kompetitif Free Fire, kini kembali ke panggung utama. Ya, dia adalah Nesi Indonesia, tim FF yang sudah ada sejak awal Esports Free Fire berdiri di Indonesia. Akhirnya mengumumkan bahwa mereka telah kembali ke panggung resmi Free Fire lewat FFML Season 4 Divisi 2. Sebelumnya, para jawara Nesi memang pernah bergabung dengan Aura menjadi tim Aura Nesi. Tim ini beranggotakan Wawan MKS, Imba JR, Run MKS, dan Frontal Gaming. Pemain-pemain ini merupakan player Nesi Legends yang menduduki posisi top global saat itu. Apalagi mereka adalah para konten kreator Free Fire yang punya banyak penggemar. Soal prestasi, nggak diragukan lagi, Nesi Legend pernah jadi juara 3 di Jakarta Invitational 2018. Setelah pengumuman masuknya Nesi ke FFML, banyak penggemar yang bertanya-tanya siapakah roster pemain Nesi di FFML nanti. Dan sepertinya, para mantan anggota Aura Nesi mulai memberikan bocorannya nih. Terlihat dari akun pribadi Wawan MKS, Imba JR, dan Rana MKS, mereka kompak memposting foto dengan jersey Nesi Indo. Apakah dengan postingan ini mengisyaratkan Nesi Legends akan comeback? Wah, pastinya seru banget nih kalau mereka kembali ke panggung kompetitif. Kita tunggu aja pengumuman resmi dari Nesi terkait jajaran roster terbaru mereka. Tapi kenapa ya di akun Frontal Gaming gak memposting foto serupa? Apakah Frontal Gaming gak tergabung dalam roster Nesi yang baru? Coba deh tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Oh ya, kalau kalian suka info terbaru tentang game dan e-sport lainnya, kalian bisa langsung aja kunjungi website kita di kincir.com karena ada banyak pembahasan, review game, film, dan tentunya e-sport. Serta pastikan kalian sudah follow Instagram kita di @esport.id. Subscribe dan klik tombol lonceng di bawah biar nggak ketinggalan info terbaru dari kita. Cukup sekian What's On kali ini bersama gue, Petri. Bye-bye!